السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد نواصل قراءة كتاب الواضح في شرح الأجرومية لأبي مصطفى البغدادي حفظه الله تعالى ونحن الآن في خلاصة الباب يأتو سنبولا نعم. ونحن الآن في صفحة مِئَةٍ وثلاثين, وثلاثين، نعم، قال المؤلف حفظه الله تعالى: "العوامل التي تدخل على المبتدأ والخبر هي: kana wa akhawatuha wa inna wa wa awamil-awamil atau faktor-faktor yang bisa mengubah hukum mubtada khobar yang memasuki mubtada khobar itu ada tiga. yang pertama kana wa akhawatuha yang kedua inna wa akhawatuha dan yang ketiga dhanna wa akhawatuha masing-masing dari mereka memiliki pengaruh yang berbeda terhadap jumlah ismiyah terhadap mubtada khabar dan karena adalah fi'l madhi yang naqis dan dia merafa'kan mubtada' dan mubtada' sebagai isim bagi baginya dan dia menasubkan khobar dan ia menjadi khobar baginya wa akhawatuha fil amali dan akhwat atau saudari-saudari dari kana yaitu berikut amsa masuk waktu sore asbaha adha dhalla yang artinya tetap yang artinya begadang soro menjadi laisa bukan mazala masih man fakka, terus menerus ma fatia ma bariha, sama artinya mirip mirip ma dama, artinya selama atau sepanjang nah semua kala muallif wa inna harfu taukidin yang al mubtada'a isman lahu wa yarfa'u al khabara lahu dan inna adalah harfu taukid yang menekankan makna dan dia menasubkan mubtada sebagai isim baginya dan dia merofakkan khobar sebagai khobar baginya wa fil dan saudari-saudari dari inna itu ada anna lakinna kaanna laita dan laalla وَظَنَّ فِعْلٌ مَاضٍ يَنْصَبُ الْمُبْتَدَأَ وَالْخَبَرُ عَلَىٰ أَنَّهُمَا به. نعم, Dan, dhonna adalah fi'al ma'adhi yang menasabkan mubtadak dan khobar Dan, mubtadak dan khobar inilah yang nanti berposisi sebagai maf'ul bih untuk dhonna Wa fil amali Dan saudari-saudari dari zona Itu ada hasiba Mengira khola Mengira za'ama Menganggap Ro'a melihat Alima mengetahui Wajada mendapatkan Ittakhoda Menjadikan Ja'ala Menjadikan Nah Wa arba'atun Tawabi', ar Tawabi Yaitu yang mengikuti Itu ada empat Hiya sifatu wal'atfu Wa tawgid wal Sifat selanjutnya atof kata hubung wa taukid penekanan dan badal pengganti fa sifat yadullu ala wasfin fi ismin qablah sifat adalah kata yang menunjukkan sifat isim yang disebutkan sebelumnya wa yusamma ismu alladhi qablahu bil mausufi dan isim yang ada sebelum wasof ini atau sebelum sifah ini itu dinamakan mausuf tetap tatba'ul mausufa fil i'rabi wa fil ta'rifi wa tangkir dan sifat itu selalu mengikuti mausuf dalam hal i'rab ataupun dalam ma'rifah ma dan nakirah wal ma'tufu al ma'tufa alaihi bil i'rabi bi harfin min huruf al-atfi dan ma'tuf itu mengikuti ma'tuf alaihi nah dalam hal i'rab dengan perantara salah satu dari huruf-huruf atof yaitu nah al wawu al fa'u thumma au am hatta la lakin dan bal fa idha udifa biha ala marfu'in Rufi'al al ma أو على منصوب نصب أو على مجرور جره أو على جزم فإن بها رفع Ada kata yang disambungkan kepada yang dihubungkan dengan kata yang marfu' maka maktuf menjadi marfu seperti ya Arab yang diikutinya aw mansubin nusiba jika dia dihubungkan dengan kata yang nasab mansub maka ia juga ikut nasab dan apabila disambungkan kepada huruf jar maka ia pun ikut majrur adapun jika disambungkan kepada yang jazam maka fi'il tersebut ikut majzum wa tawkidu nawaan Ma'nawiun yakunu bi isti'mal yaitu taukid itu ada dua ada yang ma'nawi yaitu dengan menggunakan huruf-huruf atau kata-kata yang sudah ditetapkan atau kata-kata tertentu yaitu nafsun na ainun kullun jami'un atau ijma'u nah ini yang maknawi wa lafziyun yakunu bi'adati lafzi wa tawqidi yadba'ul fil-i'rab dan taukid lafzi ini menggunakan lafadznya sendiri yaitu dengan cara diulang nah, dan taukid itu, itu mengikuti muakkad di dalam hal i'rab wal badalu huwa lafdun yatba'u ma qablahu fil i'rab wa yakunu huwa al maqsudu bil hukmi nah, wa yakunu huwa al maqsudu fil hukmi badal adalah kata yang mengikuti kata yang sebelumnya nah, dan ia mengikutinya dalam hal i'rab dan badal inilah yang menjadi inti dari uh, suatu kalimat dialah yang ditujukan dialah tokoh utama dalam suatu kalimat nah dan badal ini ada empat badalun mutabiq atau kul min kul wa badalu ba'dun min kulin yaitu sebagiannya nah wa istimal nah dan badal istimal wa badalu golatun dan badal golat wa alamatul badali sihat hululihi muhallal mubdal minhu muastaqamatul makna dan diantara tanda bahwasanya badal itu e, benar atau cocok kita bisa memposisikannya menaruhnya di tempat mubdal dan tanpa ada kerancuan di dalam hal makna. Walismu minhu nakiratun wa ma'rifatun dan isim itu ada yang nakirah ada yang ma'rifah. Nah, fa nakiratu fa nakiratu hiya ismun yadullu ala syai'in ghairi mu'ayyan. Nakirah adalah kata yang menunjukkan terhadap sesuatu yang belum dipastikan atau yang belum dijelaskan. Wal ma'rifatu ismun dulu ala syai'in mu'ayyan dan kata ma'rifah itu menunjukkan suatu benda yaitu isim yang sudah ditentukan ini loh. Nah, wahyasit tatu aksamin dan ma'rifah Ma ini memiliki enam bagian. Yang pertama ad-dhamiru wal 'alamu wasmul isyarati itu menunjuk dalika tilka hadhihi haula' Naam wasmul mausul kata sambung. Naam alladhi turus ma man wal -ma bil alif wal bil alif dan yang ditakrifkan dengan alif dan lam wa ma udifa ila wahidin min dan apa saja yang diidhafahkan kepada salah satu dari ma'rifah ma'rifah yang tadi. يمكن كان سبعة لسنين هداه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما نافعا، نختتم بدعاء كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.